kali ini kita mau unboxing mixer King 12. Jadi ini pesanan dari Pemalang, cuy. Ini dia pesan mixer 12 channel asli King, dan saya belikan di online. Jadi nanti bisa diambil ya sama yang pesan. Dan kalian kalau mau pesan juga bisa, silakan WA saja ke deskripsi atau nomor di bawah ini. Ini harganya silakan WA saja, karena beda toko beda harga. Tapi kalau dibanding toko dekat-dekat sini ya lebih murah saya jual. Oke. Dan video kali ini kita mau unboxing sama tes kalian mungkin. Oke. Kita buka dulu, cuy. Nanti di tesnya tipis-tipis saja biar dapat dua video. Oke. Kita tes yang penting bunyi, lalu nanti di video kedua kita tes suaranya full 12 channel. Ini kayaknya model baru, ada stikernya. Pembeliannya kemarin-kemarin nggak dapat, nggak ada solasi stikernya, solasi merek ya. Kena kardus. Oke, jadi ini kardusnya double ya. Ini kardus packingan bagian luar, di dalamnya ada kardus bawaan nih. Cuma double satu berarti ini. Tapi di dalamnya kan ada busanya, harusnya aman nih. Oke, sebelah ini. Oke, kita kayak so. Disobek sih ya. Tek cutter, loro ya, pojok-pojok. Oke, ono wong berisik sih. Nah, udah kebuka ya, kardusnya diambil buat apora. Oke, udah kosong, lalu ini dibuka. Buka E. Oke, solasi. Gedek. Nah, dikene kena terserah sih. Dari atas. Nah, samping. Diambil tuh, ambil ke atas bareng. Oke, ini kardusnya kosong. Jadi di sini kita dapat jack AC bawaannya seperti ini. Ini dibuka, lalu dapat buku panduannya, buku petunjuk kayak gini. Nggak penting ya, karena udah tahu setting-settingnya, kita masukkan aja. Oke, lalu di sini dapat busa ya, pengamannya ada busanya, bukan dapat busa. Oke, lalu ini penampakan mixernya dari atas. Kita lihat. Oke, mulus-mulus aja kayaknya. Oke, biar lebih kelihatan dibuka plastiknya. Oke, dari samping ya. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat di sini mulus, enggak ada yang lecet-lecet ya, aman. Ini baru buka dus, jadi bawaan pabriknya. Kita lihat di samping mulus juga. Di belakang mulus, lalu di samping kiri juga mulus. Oke.
Ya untuk segelnya ini ada di bawah ya. Ini segelnya belum dibuka, jadi masih ori. Oke, ini 12 channel bentuknya seperti ini ya. Sama kayak punyaku yang sendiri, punya sendiri maksudnya. Mulus-mulus. Lalu coba kita on kan ya. Kita coba di on kan dulu. Colok ke listrik. Oke, kita bawa masuk. Kita coba on kan. Oke, kita udah masuk. Ini dicolok ke sini, cuy. Oke, udah, lalu dicolok ke stop kontak. Ini pantemnya nyala bawaannya. Kita coba matikan. Iya, kalau dia di on off, dia ada bunyi jegluk ini. LED-nya sampai nyala ya. Oke. Lalu ini LED bagian sini juga nyala. Senit-senit ke. Jadi kelihatannya normal-normal aja, nyala semua. Dan coba kita sambungkan ke sound ya. Kita tes suaranya. Oke, kita tutup dulu. Untuk tesnya kita tes bunyi dulu ya. Di sini kita coba untuk video berikutnya, kita coba untuk semua channelnya. Tapi ada di video berikutnya. Kita coba ini kabel orange, cuy. Pucuknya, nah itu. Pucuknya dicolokin ke sini, output salah satu. Oke, untuk outputnya ini cuma ada SLR ya. Kebalik. Kebalik. Nah ceklik. Oke, ini main outnya cuma ada dua, SLR tok. Lalu ini group out. Group outnya pakainya TRS tok ya. Jadi cuma sebelah-sebelah. Oke, kita coba masuk ke soundnya kita. Oke, kita coba kasih input untuk mixernya. Ini outputnya kan udah ke sana. Oke, dicolok ya. Kini kenal. Kasih kan sih, main gak pandang-pandang. 1, 2. 11, 12. Oke, kita tutup gainnya, kita flatkan biar flat semua. Ini masih bawaan dari pabriknya, mungkin di sana lagi di setting ya untuk efek segala macam. Oke, kita coba surung. Oke, di sini dari group kita masukkan ke master. Ini group masuk. Oke. Oh itu belum crep cuy, kurang dalam. Nah, oke, ini udah nyala. Powernya belum nyala. Kita ke power on ke dulu. Oke, powernya udah nyala. Sekarang kita coba surung. Ini channel 11 sih. Oke, ini channel 12. Oke, untuk lainnya normal-normal aja. Sekarang coba kita pakai mic ya, kita coba efeknya. Oke, kita coba pakai mic asli seri I200 ya. Kita coba colokan cuy nomor 1 ya. Oke, colokan nomor 1 ini kita flatkan dulu. Oke, efeknya jam 12. Lalu di sini efek kita buka. Oke, kita coba. Oke, kurang kenceng, kita kenceng. Oke. Gainnya jam 9. Ini di 0 dB. Oke, masuk. Cik, 1, 2. Oke. Coba tak kencengin lagi. Cik, 1, 2. Dicoba. Cik, 1, 2. Dicoba mixer asli. Oke. Hasil suaranya, efeknya seperti ini. Cik, 1, 2.
Oke, coba efeknya tambahi berarti di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Efeknya lumayan cetes. Cik 1-2 dicoba asli King 12 channel. Oke, kalian yang mau beli silakan WA cuy. Link ada di deskripsi ya, nomor WA. Sekian, terima kasih.